ini udah Vario 150. Ini mesinnya udah upgrade-an guys. Ini kemarin keluhannya mati motornya, tahu-tahu. Kemarin udah kita cek businya, rasa dan apinya ada tapi nggak mau hidup. Ini kemarin kalau udah kondisinya kalau hidup, ya indikator ini hidup. Indikasinya ada yang radiatornya ada yang nggak beres. Karena dia baru jalan berapa kilo aja ini udah hidup, tahu-tahu mati motornya. Terus ketika udah ini hidup, motor mati, dihidupin lagi udah nggak bisa, susah. Kemarin coba diganti busi sekali hidup, tapi habis itu mati lagi. Nah, setelah dicoba hidupin lagi, terus kemarin kita bongkar businya, enggak. Ledakannya tetap masih bagus, apinya masih ada istilahnya, masih, tapi dia tetap nggak mau hidup. Berarti kemungkinannya ada, mungkin basahnya businya tadi ada dari bensin sama dari air, jadi campur air. Nah ini indikasinya air radiator itu ada yang rembes ke ruang bakar atau ke ruang kompresinya. Bisa dari packing, bisa dari apa dataran bloknya, bisa dari dataran headnya, intinya dari ruang bakarnya itu ada yang rembes dari lubang-lubang sirkulasi radiatornya itu. Ini tadi udah dicoba dicek api sama bensinnya masih normal semua. Ini mau kita cek mesinnya, kita turunin, kita coba bongkar blok headnya, kita cari bagian mana yang rembes, yang bikin air radiatornya jadi masuk ke ruang bakar atau sebaliknya. Oke, gitu aja. Jadi sebenarnya kalau seru motor tahu-tahu mati gitu, di starter nggak hidup, tapi kayak ada kompresinya, jebluk, ada suaranya, tapi kok nggak hidup. Biasanya langkah paling simpelnya bisa kita lakuin sama di jalan pas gak sama teman-teman sengkel gitu, pas gak sama mekanik, pas touring sendiri atau pas jalan sendiri atau riding sendiri atau cuma sama teman-teman yang gak ada yang mekaniknya, itu bisa kita cek anunya dulu, busi. Kalau kunci busi kan idealnya di semua motor bawaan dari pabrikan kan ada ya kunci busi. Kita cek businya dulu, ada apinya enggak, terus businya basah enggak, atau ada businya ada yang enggak beres enggak, warna businya, jadi businya itu mati enggak. Intinya kalau sumpah api masih normal, terus bensin sama motor injeksi, ya kita dengerin fuel pump-nya. Fuel pump itu yang ada di tangki ya. Biasanya kan kalau semua motor injeksi kita kontak, mesti ada bunyi dengingnya di pump-nya, di tangki itu, fuel pump-nya. Itu kalau selama dia masih denging, berarti masih normal. Atau dengingnya kok udah lemes, atau gak kuat, gak kayak biasanya, ya itu bisa mungkin dari semprotannya kita cek injektori. Sama kalau injektor ya kita agak sedikit repot bongkar injektornya yang ada di sana. Kita lepas injektornya paling nanti, lepas starter nanti nyemprot enggak. Terutama injektornya semprotannya normal, berarti kan perhatikan kesemblanya bagian bensin normal, terus busi meletik, berarti ada kendalanya di bagian mesin. Tapi kalau andaikan nanti tadi ketika ngecek busi meletik aneh enggak bagus, ya itu bisa jadi businya itu ganti busi. Atau ternyata nggak meletek, nggak keluar api sama sekali, ya bisa jadi dari soket-soketnya sama injeksi seperti ini. Bisa dari soket-soket ada yang kendor atau yang nggak kenceng, atau jadi si ECU ini nggak ngirim sinyal ke coil untuk keluarin api gitu. Tapi kalau bensin api normal ya, ternyata terus bensin kok semprotannya cuma debitnya dikit atau malah nggak nyemprot, nah itu bisa dari injektor, bisa dari fuel pump. Nah itu saya indikasinya itu, jadi bensin terus api,
semua keduanya normal atau mungkin ada soket-soket semua, ada dari bensinnya nggak mau nyemprot, kita belum tentu injektor, belum tentu anu, tapi kita cek soket-soketnya dulu, seperti soket TPS, seperti soket yang kalau Honda-Honda gini ada yang di ACG-nya itu, terus ada yang di ECU-nya, itu barangkali ada yang kendor, biasanya mempengaruhi kinerja ECU untuk memerintah bensin atau api yang dihasilkan. Kemarin juga kayak gini, ketika mati kita samperin ternyata kayak gini. Nah, ini udah, ini nggak cuma bensin tapi campur banyu rasanya ini. Tapi bensinnya kayak gini kondisinya. Kita coba cek dalamnya. Oke, ini udah kebuka semua, motornya tinggal kita tarik. Coba kita cek dalamnya kayak apa. Loh, tenan. Oh, ini air semua, ini juga air. Oh, air semua loh. Ini bercak-bercak oli campur air loh, melendut. Iya. Kenyal-kenyal, kayak apa ini? Nah, ini kita cari letak bocornya di mana. Ini packingnya, packing standar yang di udah di custom, dibesarin. Ini saya kira kita bujur 63 gitu ya. Nah, ini suka packing ini, dan ini ya bisa aneh. Kalau dilihat itu bocornya itu dari yang hitam-hitam kayak gini nih. Dari ini ke yang mungkal mengo. Nanti kita coba kelihatan. Oke, kita coba aja yuk. Radiator kan di sini, dia masuk ke water jacketnya ini, water jacketnya ini muter ke masuk ke sini. Nah, berarti kan bocornya antara dari ketika transfer air dari head ke water jacketnya blok, dia nggak mulus ke sini, tapi ada rembes masuk ke ruang kompresi, ikut kebakar, ikut basahin ini tadi bangsane busi, klep, piston gitu. Jadi bakarannya, ruang bakarnya ini ledakannya campur banyu yang lama-kelamaan yo lepek mati, kaya naik motor lawas dia ini keplepek. Nah, tapi ini keplepeknya banyu radiatornya dewi. Nah, itu bisa kita lihat
dari bekas-bekas hitam ini. Ini kan berarti kemakan kompresi. Nah ini. Ini kan alias ada kompresi atau ada angin atau jalan air yang masuk ke antara kedua belah ini tuh, antara jalannya radiator sama ruang kompresinya. Nah ini kemungkinan dia bocornya di sini, hitam-hitam ini sama ini. Ini bagian bawah kedua itu tadi, terus kalau dari blok ya ini. Ini daerah ini. Ini agak mengol juga. Karena mungkin belum lama sih dia langsung habis mati langsung kan, enggak dicoba-coba dulu. Jadi bocornya itu enggak udah lama gitu loh. Kalau biasanya kalau bocornya udah lama gitu sampai ini ngangus banget kan loh. Bagian-bagian yang buat lewat kompresi ke ruang radiator atau ruang radiator airnya masuk ke kompresi itu biasanya ngangus banget. Dia bercak hitam sendiri daripada yang lain. Kalau yang kayak gini yang rapet ini. Ini enggak. Artinya normal gitu. Kalau yang ada bekas-bekasnya gini, kalau yang ada bekasnya kayak gini, ini berarti gue jalan banyu, kalau enggak gue jalan kompresi metu-metune ke ruang radiatornya gitu. Nah nanti solusi ini semua kayak gini terus dia mas solusi ini, berarti kan ini enggak rata, bisa dataran ininya enggak rata atau packingnya ini yang enggak rata. Kenapa ada kebocoran air ke ruang kompresi atau kompresi ke ruang radiator? Itu kan berarti karena kalau enggak ini enggak rata, berarti datarannya blok, kalau enggak dataran head enggak rata gitu. Nah, kalau mau packing yang enggak rata enak, kita bisa tinggal ganti packing. Kalau udah mau udah berapaan gini ganti yang udah yang tembaga sekalian, yang ukurannya udah sesuai piston yang digunakan. Kalau enggak ya standar tapi di custom digedein sendiri pakai tuner itu bisa kayak gitu kalau sama packingnya yang problem. Tapi kalau yang problem di dataran-datarannya ini ya ini kita bisa bubut ulang, nanti diselap ulang, diratain di tukang bubut pasti bisa. Headnya juga diratain. Kalau mau cari amannya enggak tahu ya mas yang bocor yang mana, yang bikin bocor itu berapa atau datarannya, ya nanti lebih amannya diselap semua block head terus sama ini ganti packingnya gitu. Solusi terbaiknya seperti itu, nanti andaikan udah diselap-selap kok sih bocor-bocor, nah berarti dari box blocknya ini pendowelnya karena ikan dibuat bubuti lu cendek bloknya tadi udah cendek, headnya tadi udah tipis, pendowelnya rambok suto jadi mengo. Ini nanti di gerinda dikit diukur dalamnya ini berapa, tingginya ini berapa, kira-kira jangan sampai panjang ini, kira-kira box block ini masuk ke tataannya head atau bloknya itu sesuai lebih tataan ini lebih panjang daripada bos bloknya biar agak ganjil. Jadi ini usahakan serapat mungkin, packingnya juga sebagus mungkin. Itu mungkin beberapa solusinya itu. Nanti ini kita proses dulu. Ini rencana juga nanti mungkin tak slab dulu. Terus packingnya tak pesenin yang tembaga aja. Nanti kita lanjutin pas ngerakit nanti. Oke. Okay. Ini kita nanti proses dulu, nanti kita lanjutin di video selanjutnya pas perakitan, karena ini aku juga nunggu bubut-bubut dulu sama nunggu bikin packing tembaganya dulu. Untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu, yang penting kita udah tahu permasalahannya terus gejalanya tadi kayak apa. Nah ini kemungkinan dari saya seperti ini, nanti andaikan teman-teman ada masukan atau mungkin teman-teman
bengkel lain ada yang lebih tahu, nanti bisa sharing, kita sama-sama belajar. Untuk video ini kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah ngikutin kita. Jangan lupa share ke teman-teman jika ini bermanfaat. Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ketika semuanya udah jadi dan udah mulai dirakit. Kita sharing lagi mengenai permasalahan vario sama 125, 150 sama aja. Bisa kayak gitu semua di motor, semua radiator, motor-motor radiator di entah Honda entah Yamaha itu bisa kejalannya seperti ini juga. Oke, kita sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga istri dan kendaraan. Itu aja. Terima kasih.